dinyanyiin sama almarhum Krisye banyak banget kan yang denger. Pada dinyanyiin sama lu gak ada yang denger. Tapi aku mau bikin. Aku mau bikin. Nan-nan-nan gini aku mau bikin. Apa tuh? Hip-hip uya-kuya. Ini waktu Karuben yang nyanyinya pakai itu kan, pakai hihil ya? Enggak ada. Ini itu yang ada nyanyi di gitu. Hai hihil. Iya kan? Lu ngomong jangan sembarang, gua anak karate, War. Ayo coba, ayo. Macem lu. Ayo, mana aja karate, coba ayo. Hei, lu tinju Manchester aja. Kalau kemarin sama Inces mungkin gak sebanding, coba Pak Ruben kita buka ring lagi. War, udah. Udah gara-gara. Sebentar lagi, hah? Kita ada tinju lagi di Ketawa Itu Berkah. Siapa? Siapa, Ben? Siapa tanding siapa? Vicky Prasetyo. Lawan siapa? Siapa yang berani lawan Vicky? Siapa yang berani lawan Vicky? Gak ada. Oh, makasih. Gak ada kali ini. Kalau kalian nih ya Sobat Berkah, kalian ada ide kira-kira siapa yang bisa ini kan sepadan. Karena kalau tinju itu yang kan setanding. Harus. Ya setanding ya. Sebanding lah. Beratnya sama. Beratnya harus sama gitu ya. Kira-kira siapa kalian bisa komen di Instagram Ketawa Itu Berkah. Ya. Apa? Berat sama, tinggi sama. Ya. Foto, jadi langsung pada komen di bawah nanti kita bacain sama siapa. Ayo foto. Satu. Ayo foto. Oh video. Video aja video ya. Murni iya, lama nih. Tapi jujur ya kalau Vicky Prasetyo gue pegang dia. Nih kebayang gak kalau Vicky Prasetyo tunjuk lawan Anwar. Kalau Vicky kita lempar vitamin. Set. Kalau Anwar. Nih, daging mentah. Dingin dong. Nih video. Jadi ya menurut Sobat Berkah kira-kira siapakah yang cocok untuk menjadi lawan tanding tinjunya Vicky Prasetyo. Ya. Kalian langsung komen ke Instagram sekarang di bawah ini ya. Nanti kita akan lihat. Siapa yang kalian tag paling banyak, nanti kita akan coba diskusi ya. Iya. Oke. Kak Vega, sekarang gini ya. Iya. Aku sama Kak Vega mau nyariin calon buat Kak Vicky. Kita cari calon buat Vicky, nah kita cari calon kecantikan buat Ruben. Ayo. Bro. Dia tuh kalau gak nyengak gue sehari badannya rentek, gue yakin Vega mah. Bro. Ya. Gue ini pengusaha tenda, bro. Oh iya. Di sini gue mau pengen. Tapi masa sampai jam segini tenda kita masih kosong, kosong kayak pikiran lo. Aduh, jangan dah begitu. Pikiran gua nggak pernah kosong. Pikiran gua tuh selalu diketawa itu berkah, ngerti ya? Aku juga. Gimana? Dari Islam itu indah sampai ketawa itu berkah, semua. Aku Trans TV. Kalau aku di Black. Nanti. Tolong. Lu, ya apa? Kalau siapin tenda, jangan yang warna biru ya. Ya. Karena tenda biru udah diambil Nasar. Oh. Ya, gak apa-apa kan. Sebelum janur melengkung kan masih bisa. Tapi memang. Maksudnya masih bisa buat nyambit lu. Udahlah. Pokoknya kita cari orang yang mau menginap di tenda kita. Sorry. Tenda biru datang hari Senin. Hari Senin ada tenda biru. Tedesi. Tedesi, hari Senin kita ketemu Tedesi ya. Aduh. Oke. Okay. Tedesi hari Senin. Teh, I love you. Bisa imuin. Tuh, ada tamu. Hei, songong nih. Kamu siapa namanya? Aku belum pulang kok udah jemput. Baru kenal. Kamu siapa? Hai. Kamu suka ibu-ibu sekarang? Saya. Siapa kamu namanya? Ini bukan janda, jangan dekat-dekat. Saya tahu, kamu siapa namanya? Saya nggak punya nama. Bohong, kamu Dimas Bek. Bukan. Siapa kamu? Gak bisa jauh banget dari aku sih. Aku tahu ini namanya Dimas Bek. Kenapa dia namanya Dimas Bek? Karena dia pakai celana panjang. Coba kalau dia pakai sarung di masjid. Ini pasti. Ini aku yakin. Ini karena dia. Dia pakai celana panjang nih. Tolong dong untuk acara
award, acara award apapun Raffi masukin ke acara di kategori pelawak ya. Ini lu bagus. Oke. Besti, Besti, ini kita mau nginep di sini apa enggak? Besti setuju enggak? Setuju kayaknya. Coba 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 masuk muat enggak? Eh, di sini aja. Di sini aja. Di sini aja aduh ayam. Ini belum kita jual. Setelah situ. Begini mau maaf ya. Iya. Di sini kayak kandang anjing jatuhnya ya. Iya. Di aman kan ini aman kan? Untuk penginapan ini. Dia megang-megang dong, Mami. Dia megang. Ini Mami. Wah, karaoke dong nih. Rapi gini enggak? Rapi gini banget panggil Mami, gue biasa panggil Mami juga dia enggak apa-apa. Di sini, di tanah sini, pemandangannya bagus. Kalau mau ngelihat langit tinggal lihat ke atas. Di bawah ada bebatuan. Air terjun ada di sana. Kalau monyet-monyetan ada sebelah kiri. Nah, tinggal tuh lihat nanti bisa lihat. Sono, saya bilangan di kiri, di sono. Siapa? Mau ngomong siapa? Di kiri, di sono. Kalau bukan gue siapa? Di sono, saya bilang. Kamu belain aku dong kalau... Ini Raffi Ahmad? Iya. Raffi Ahmad? Saya Raffi Ahmad. Wah, ini Raffi Ahmad. Iya, kenapa? Saya nggak mau deket-deket dia. Kenapa? Ya. Karena ya. Kita dulu pernah berantem. Zaman dulu. Yang mana? Yang di ring tinju. Enggak, aku ada tayangannya di mata Raffi ini kayak nggak akur karena pernah rebutan satu cewek ya. Deket-deket BBBBB palsu. Coba kita lihat, mana? Ini dia. Mana? Bahaya, bahaya, bahaya! Dimas Beck bikin statement kalau dia sayang banget sama Laudia Cynthia Bella. Kalau gitu satu sifat yang paling melekat sama Bella apa? Baik. Satu sifat kalau kata Gigi? Baik juga. Ya, Dim. Baik, dua-duanya baik banget. Beneran, ya. Dua orang yang gue punya hati yang baik. Oke, okay, mana terbaik buat lu antara dua ini? Ya, mungkin dia lah ya. Ya. Aduh, udah pernah nyatain sayangnya belum sih? Kira-kira tanggapan Arafi apa ya soal Dimas deketin mantannya? TBL deh, Kak Bensu klarifikasiin dong. Jadi kalian tuh pernah nggak deket tuh, pernah nggak akur tuh gara-gara berebutan Laudia Cynthia Bella gitu? Iya. Nah, apa yang mau direbut dia kan udah kawin. Ya, lo tau nggak? Nggak dulu, dulu. Si Dimas kenapa di fitas-fitasin? Kenapa? Biar kayak Chico Jericho, gue tau banget. Biasa aja, perlu. Ya biarin aja dia kan sendiri, kenapa lo repot? Kamu jangan ngasih tau doang. Iya, kenapa lo masih cemburu? Kamu. Bener nggak pernah nggak teguran sama Raffi gara-gara berebutan Bella? Iya, enggak lah. Teguran. Ngomong aja lah, iya gitu. Enggak usah teguran. Enggak apa-apa, ngaku aja. Eh, jangan sampai bikin lapar, gue bikin-bikin bonyok lu ya. Ayo, udah gini deh pokoknya ya. Lo ada tempat atau enggak? Soalnya gue sama bestie gue mau cari tempat. Iya. Oh, lo macam-macam. Lo ayo berani, gue tonjok lu. Jangan. Gue males bahas-bahas. Ngapain gue bahas-bahas? Ini jadi enggak sih kita cari perkemahan? Kita kan mau. Kamu tenang aja. Di sini semua baik-baik. Sampai binatang-binatang di sini baik. Kamu tahu beruang? Kamu termasuk baik enggak? Aku buaya yang paling baik. Tapi di sana ada beruang. Kamu tahu beruang apa? Enggak, apa beruang itu? Beruang kali aku bilang aku cinta sama kamu. Kamu lihat di sana. Kamu lihat di sana. Apa di sana itu? Ada serigala. Kamu serigala-galanya buat aku. Ini lama-lama. Udah. Ini lama-lama nanti dipasang tendanya di Andara. Udah, sana. Jangan. Mau kemana? Mau cari tempat lain. Kamu tahu? Kamu tahu? Semenjak kamu datang ke sini, api ini berubah jadi api asmara. Jangan pergi. Ah, jadi pergi kan. Cerita jadi. Kenalin dong, Roy Citayam ya? Itu yang kemarin. Yang kemarin, ini beda. Ini Awit.
Wi. Iya, kita ya. Kita berdua mau camping. Mau ada iya. Mau camping. Ben. Ini teman aku. Iya. Dia kalau camping pipisnya jongkok. Oh. Kamu? Iya. Kalau pipis jongkok? Iya, iya. Kok sama? Perhatian, perhatian, ada yang kehilangan adiknya Anwar, adiknya Anwar. Stop ya, kita mau healing, kok ganggu gak sih, jujur? Jadi gimana, di sini ada tenda yang bagus buat camping. Ini kan kalau gak salah Alwi yang viral itu kan ya, yang selalu kalau ngomong kan, guys mau cerita. Iya kan? Iya. Iya kan aku ada tayangan gak sih? Boleh lihat gak sih? Guys aku mau lihat dong, aku mau lihat. Hai guys. Gak gitu deh, Ben. Bahaya! Sering ngomong, guys mau cerita di setiap kontennya. Duh, Kak Alwi mau cerita mulu, yang dengerin ceritanya bosen gak sih? Banyak fans dong, ternyata ada yang kenal dong. Men, pas nih. Lu mau bikin menu baru gak? Apa? Geprek tulang lunak. Ini bisa gak? Mau bikin gak? Ini bagus ini. Iya, makanya nih. Maksud gue gini ya, Ali ya. Ngerti enggak biar ya, lo tahu aja. Biarinin aja penonton nih berdua cocok nih. Wi, gue mau cerita gitu. Iya. Wi. Iya. Gue mau cerita. Cerita apa sih? Lu kenapa sih kalau ngomong ribet banget? Maaf, ini berdua boleh diceritakan gejala awalnya kenapa? Alwi, ya. Cerita dong kenapa sih kalau bikin konten tuh kayak gitu loh, tapi lucu. Gak emang aku sehari-hari emang kayak gitu. Gitu. Gak sebenarnya sih kalau di rumah sama mama tuh. Iya. Kenapa sih gini rambut palsu juga tuh gitu. Gak sebenarnya aku tuh laki abis aslinya. Iya. Aku gak kasih tuh tanyanya. Iya udah gak usah ngomong laki abis, siapa yang nuduh lu bukan laki. Gak ada yang ngomong, maksudnya kenapa kalau ngomong gitu kok lucu cuma banget. Cuma emang kalau sama mama cerita di rumah selalu berekspresi karena... Aku mama kamu ceritanya. Yeah. Coba ceritain contoh. Ini yang bener aja nih, sini. Apaan? Iya lu cerita mamanya. Mamanya. Ini bukan mamanya. Enggak. Ini bibinya. Beda. Coba, ini awal tercipta mau cerita. Oke. Iya, oke. Gimana ke mama? Ini mama aku. Iya, gue bilang mama lo bukan om lo. Mama, misalkan aku pulang sekolah nih ya. Yeah. Pulang sekolah. Mama mau cerita 100% definisi mau cerita. Tadi di sekolah aku coba ada yang ngejelek-jelekin aku katanya, "Awi kok aneh sih gayanya gitu. Sakit hati gak, Ma? Udah kayak gitu ya." Aku benar-benar disirikin gara-gara mama diem. Mama jangan ngomong ya. Mama. Aku di sekolah benar-benar nilai kecil, pokoknya aku udah belajar pinter 100%. Gurunya itu. Benar-benar dia gurunya benar-benar kurang ajar banget. Saya guru. Iya. Nama gurunya Bunda Felisa. Oh, Bunda Felisa. Tapi kami berdua dari guru BP. Bu, kami dari guru BP. Kita mau ngelaporin anaknya. Iya, kenapa memang sih anak saya? Anaknya centil banget. Lihat sepatunya mengkilat di laminating tuh. Lihat. Saya waktu lahir ketuker, kan harusnya kan anaknya yang dihidupin, hari-harinya yang ditanam. Dikubur. Nah ini bayinya yang dikubur, ini hari-harinya. Iya. Emang bayi pakai tangan. Iya. Ibu sama ini mau datang ke sini mau ngapain ini? Kita mau camping, Betty. Oh camping. Ya, kita mau camping. Iya, tapi... Besti, aku lihat-lihat kayaknya tempatnya agak-agak bener ya. Penjaganya kayak instruktur senam. Iya, kayak gini. Ininya. Definisi. Iya gak sih? Kurang nyaman banget. Oh my God. Yaudah, yuk. Lo gak pernah tahu. Lu. Penjaganya kayak instruktur senam, lu. Tuh. Besti, mendingan kita mau usah camping di sini, yuk. Udah kita kesana aja yuk, cari yang lebih rame. Kamu mau camping? Iya. Gak boleh. Itu tripping. Itu tripping, beda. Ayam. Udahlah, dari tadi kita gak dapet. Lo jangan nangis.
Ya, kemarin lo nangis kantor kelurahan tenggelam. Gua doang matanya. Lo kagak ngeliat lurah sampe tenggelam sampe kembung. Gua kerokin baik kagak keluar pulsa. Maaf ini pak. Ini tenda kita lagi kita sewain. Ini anaknya? Ya ini anak saya. Pak itu kok anaknya penontonnya norak ya? Emang anak saya begini. Karena emaknya waktu ngidam dulu ngidam capung presto. Jadi modal. Ini nangis terus, Pak. Kenapa anaknya sih nangis? Kenapa, Bapak? Dia takut diajak. Diajak apa? Diajak camping. Oh, emang kenapa kok anaknya takut kan sama bapaknya kan? Bapak matanya yang mana sih, Koni? Ada di belakang. Bapak mau mau camping. Eh, tangan gue masuk. Tuh, masuk. Mau dikeluarin. Eh, di mana lu? Mau dikeluarin. Keluarin. Sono panti pijat. Jadi sono ada bantuin, ada angin. Jarin aja, jarin aja. Nih teman saya begini meninggal nih. Ini foto. Iya, Mas. Foto. Enggak gua tak. Ayam. Papa, pokoknya aku enggak mau camping. Apa nih? Di sini aku mau camping, aku mau pulang aja. Eh, panas nih apinya nih. Gini ya, Pak. Di sini ada promonya, Pak. Pak, apinya panas. Ya ini api Ahmad. Api Ahmad selalu panas. Api. Saya kira apinya belum disuap. Oh, beda dong. Itu mah demam. Pak, cuman ini kita mau ngasih promo nih sama Bapak nih, Pak. Apa nih? Jadi Bapak kalau nginep di sini, Pak, ya. Bapak dapat gratisnya. Oh iya. Bapak nginep sini tidur, ntar gratis bangun. Ah, itu promo dari saya. Gimana? Mau bisa promo saya aja dong. Ya. Kalau bangun enggak gratis. Ya. Itu mendingan. Kalau saya enggak bangun-bangun, almarhum. Itu kita kasih promo. Aku gak mau, aku mau pulang aja, Pak. Ngomongannya saya yang benar ya. Ah, begini nih. Hah? Ah, saya menang. Tuh, saya menang. Pak, bukan soal papa. Saya tuh kayaknya gak dihargain di sini. Bukan gak dihargain. Saya hajar. Iya, Bapak. Pak. Saya diem aja di kapok. Anak Bapak kayaknya mesti ngecek dulu tendanya. Ya. Mungkin dia bisa nyaman. Ya. Begitu. Gak mau. Dia gak mau cek, maunya encim. Oh, sama kayak saya ya? Iya, iya, aman nih. Iya, iya, bisa dicek, Pak. Ini tendanya nyaman sekali loh. Silahkan, silahkan. Aku gak mau, Papa. Papa kan udah bilang, dengerin aku gak mau. Di sini aku takut ada ular. Gua kata lo, jangan makan cumi, gigi lo pada hitam. Ini bakal makan permen. Temenin aku. Kamu bawa anak ular. Enggak, ini udah. Lihat ular telurnya dua, takut. Iya. Kan memang ular itu, ular itu bertelur. Ular itu binatang melata. Iya benar, benar. Kalau melatih pesut. Ya. Tapi Ade, ya. Udah besar kan Pak? Udah sunat, udah sunat? Udah. Berarti udah gede dong? Udah. Bisa masuk ngecek ya, sendiri ya? Dicek ya, aja dulu. Aku cek dulu. Mau nginepnya di tenda mana? Aku lihat dulu. Kamu kan kebanyakan. Aku soalnya sukanya yang tenda yang setelir. Setelir gimana? Maksudnya setelir apaan? Steril. Kemarin lo nginep di tenda Kang Bubur. Eh. Itu bukannya mereksa, lu mah nginep. Ih, Papa. Maaf ya, dia kebiasaan. Ya, kemarin kan ikut lomba. Lomba. Dia juara satu, anjing juara dua. Ya karena kan anjingnya kan punya dia, jadi ya. Dia sama. Tapi saya juga dengar-dengar katanya dia pernah lomba nyanyi sepet shop ya, dia ya? Iya, ya. Sepet shop. Dia yang punya. Tapi ini nyaman dia, tempatnya bersih, Pak. Iya. Bersih. Iya, bersih tuh, aku suka. Kamu sini aja. Tuh, periksa lagi. Kamu nanti masuk. Periksa lagi. Kamu nanti masuk ya. Eh, kamu gatal gak? Kalau gatal, pacul. Ya. Kalau ini, mundur. Ini masuknya mundur. Ini mundur. Mundur. Karena tasnya dulu, karena di belakang ada takutnya ada ini. Terus. Nah, kamu masuk ya. Nanti kamu pilih aja di sini. Iya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada itu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada pala. Bukan pala apa yang... Yang manis, pala. Bukan, pala hey. Yang orang jualan pala yang digulain. Hei, coba dicek dulu, ada apa? Lihat. Nggak ada. Tuh. Tuh kosong, lihat nih. Hey. Anwar. Anwar dong, nggak ada. Kosong. Nggak ada. Tuh, masuk lu ke dalam. Ah, kamu halu nih. Nggak ada, tadi ada, aku nggak bohong. Kamu halu si bubur. Si nasi. Hah? Si bubur.
nasinya udah jadi bubur. Ayo, ayo, putih-putih palanya gini. Ada demi Allah. Kamu bisa diatur ya. Kamu sini. Pak, mesti dibom lagi deh, Pak. Gak ada. Ade ini kebanyakan nonton film horor. Bukan, gara-gara kemarin ikut acara kamu kan. Setan-setan itu. Gak ada. Ini, Pak, ini nyaman sekali loh, Pak. Tenda yang kami punya ini kelasnya bintang 5. Kamunya. Aduh, panas. Ini sudah aman. Makanya api jangan dipegang. Sini. Ya. Enggak, kamu cobain dulu tenda yang ini kalau memang cocok. Coba ntar aku cek dulu ya. Iya, kamu cek dulu. Aman. Sumpah tidak aku beneran lihat tahu. Ah, enggak, mana ada yang lihat. Enggak ada kan? Tuh, enggak ada. Jangan kemana-mana. Di situasi keluarga terkini. Kalian tuh keterlaluan. Ada ibu yang ceriwis. Di dalam belajar make. Anak cowok dengan pesona asmara. Adik perempuan yang banyak maunya. Sampai si kecil yang gila sosmed. Komedi spesial Satu Pohon Tiga Buah. Sabtu 16 Juli jam 7:30 malam di Trans TV. Tepuk tangan. Halo. Terima kasih sudah datang ke sini loh. Ini suatu kebanggaan buat kami. Ngapain itu, Mas? Lagi kirim promo lagi ya. Aku boleh. Itu apa sih? Kok bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Kok aku gak ada ya? Coba. Wow! Ini biasanya kalau jam segini nih, ini suka ada berondong ya kan? Ada berondong lewat, ini lewat, ini kok belum lewat-lewat ya? Mana sih berondong-berondongnya itu ya? Mana sih tuh berondong? Buah kedong-dong, buah alpukat. Cakep. Saya berondong yang ada sertifikat. Kemana? Ayo. Takut dia kayak trauma sama berondong. Dia mau touch up, dia mau dandan dulu. Ya, dia mau kemana sih? Dia mau dandan dulu. Hey, itu yang main si manis jembatan Ancol kan? Iya. Ih, jembatan aja dibikin manis, apalagi anak-anak kita. Ini jadi ceritanya mau ngapelin mami gua. Ah, itu mami kamu? Iya. Ah, gak apa-apa, karena aku ini berondong. Kalau ada berondong nih, kalau ada anak kecil, gua bedong. Ah, ada orang kaya, gua gendong. Ada tante-tante cantik, gua gendong-gendong. Hei, abis digendong dia dibopong. Jadi kamu siapanya? Saya anak nomor satu. Oh, kamu anaknya? Iya. Oh, kalau gitu papi beliin rumah, mobil, apartemen buat kamu ya. Ini siapa? Katanya teman mami. Cakep banget sih kamu. Ya Allah, aku boleh gak pacaran? Mami boleh gak pacaran sama dia? Iya. Aduh, dipegang-pegang lagi. Gue dipegang-pegang. Mami tanya dulu. Sanggup gak dia? Iya. Sanggup gak? Sanggup apanya? Sanggup. Mami ini latihan kegelnya rajin banget. Iya, aku juga kuat. Jangankan angkat tuh, beban. Kuat lagi. Angkat kamu jadi istri aku pun aku kuat. Mami, masalahnya. Tunggu dulu,
Mami itu kan udah sendirian tuh udah lama. Mami kan perlu dong hiburan. Coba pegang rewoknya. Tenang aja, Mami. Kalau ada kos-kosan, pokoknya Mami siap di kos-kosan, aku bikin Mami kos-kosan. Olahraga, olahraga. Karena jarak dari gerbang ke kosannya jauh. Jauh. Olahraga. Ini olahraga. Ini masalahnya tuh ya, adik aku kembar dua hilang. Saya nggak masalah. Kamu anaknya Mami. Saya anak ketiga. Kamu siapa? Pembantunya. Tenang kalau gitu. Ini sampai sekarang si kembar belum pulang loh, Bu. Belum. Jadi ini anakku yang pertama. Anakku tiga, yang satunya tuh, yang duanya kembar. Anak kamu tiga. Dulu aku pernah sama anaknya dua. Jadi tantangan baru buat aku. Aku siap. Enggak, tapi anakku bukan dua, anakku tiga. Itu? Mana itu siapa? Wah, itu si kembar, astaga. Ini anakku. Kamu dari mana? Kita habis kamu kemana aja sih? Kita habis main, Mami. Kita habis main layangan. Ya ampun, kamu tuh bikin Mama pusing tau gak? Lagian Mama. Iya. Ya, kamu tuh ya, makanya kalau jalan jangan jauh-jauh. Jangan, ini kan anak kembar yang baik-baik. Iya. Tapi bikin saya deg-degan tau gak? Ini keluyuran melulu, pecicil. Ya udah, Bu. Bu. Jangan, kalau usia begini jangan dilawan, malah makin, Bu. Iya. Gini aja deh, aku mau jadi anaknya kamu, mau jadi anak kamu aja yuk. Oh, gue tahu. Iya, baik. Kenalin. Maaf ya, kalau ini anak pertama, iya. Ini anak kembar ya? Iya, ini kembar. Kembar sial ya? Atau oh, sial. Iya. Kita sediam berdua. Siam, ya. Ini si Mami keselek torpedo waktu itu lagi makan sop di sop kaki. Dia kembar siam, Pak. Kembar siam. Iya, kebetulan memang ibunya itu memang mengurus anak-anaknya semua dengan sendiri. Ini siapa yang ngomong aja nih tadi? Pembantu lu. Oh, maaf ya. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Nama aku Petantang, ini Petenteng. Iya. Mami. Kembar. Tapi kadang-kadang aku juga bingung, ini sebenarnya gimana ceritanya sih, Mi? Tapi nah, Mami. Gimana ceritanya gimana? Ya Mami. Kenapa aku begini, mereka begini? Mami, nah, itu makanya kan Mami. Bapak. Kalian itu kan beda bapak. Beda bapak. Bapaknya mana? Saya bapak. Tahu ini kenapa masalahnya. Kenapa? Mami, ini tulangnya kurang kuat karena Mami kurang kalsium. Sembarangan. Ini tulang guna. Sembarangan. Enggak, ini karena beda bapak. Ini kan beda bapak. Jadi yang satu sukanya olahraga, yang ini suka main jongklak. Iya. Gini. Bapak, kalau Bapak nggak percaya mereka ini kembar, Bapak boleh uji mereka. Kembar, coba sini. Dites. Ayo, maju. Apa yang Bapak mau uji? Gini, katanya anak kembar itu setiap kali dicubit. Sini, mau kemana sih? Katanya, saya tahu anak kembar itu kalau yang satu ngerasa sakit, yang satunya juga ngerasa sakit. Oh iya. Okay. Coba. Coba. Okay. Maaf ya. Kembar. Ini kembar, karena kamu sakit. Kembar. Aw. Tuh, kembar. Aw. Ini anak kembar, benar. Karena dia kembar. Dia beneran tahu. Karena kita tuh sehati ya. Jadi apa yang dia rasain? Kalau gitu doang sih ekspresinya. Sakit. Aw. Danita, emang dari kecil sama mamanya rambutnya enggak dipotong. Jadi memang modelnya model bob begitu. Enggak terlalu subur, rambutnya terlalu subur. Enggak saya. Rambutnya agak-agak mirip Mbak Yuni Sara ya. Udin Sara. Bapak kangen ya? Kita diundang lagi, Pak. Ya, diundang lagi. Diundang lagi. Yuni Sara datang ke sini, diem. Banget. Kan diem kan gue sokul aja gawi bawa, lu paham? Iya, aja gawi bawa. Lu juga ada Sarwendo? So maco. Sama aja. Apa emang lu? Ada lu emang kenapa? Iya sih total aja gak apa-apa. Jadi gini. Anak-anakku, jadi gini. Saya panggil anak to the point aja ya. Yeah. Oh mau menikahi mama kamu. Oh. Apa? Tidak bisa. Gak boleh. Gak bisa. Lewatin dia dulu, coba. Kamu adepin. Berantemin. Berantemin. Bilang, mau cerita. Bilang. Cerita. Kalau misalnya mau cerita ke teman-teman. Nikah sama mama kamu, ya. Kamu gimana? Kamu mau cerita. Gak? Coba curhat ke teman-teman. Oke, guys, mau cerita kalau misalkan dia jadi papaku kira-kira aku sih setuju sih. Enggak, gerakannya mana? Mama. Kamu setuju? Setujunya gerakannya gimana? Kalau setuju gerakannya gimana? Aku setuju sih, Mi. Penonton. Penonton. Sumpah gua kayak ngaca. Kamu.
adik kembar kamu udah setuju om menikah sama dia. Kalau kamu setuju nggak kalau om nikah sama dia? Kalau aku, kalau aku nggak setuju. Kalau kamu nih, om menikah sama mama kamu, kamu setuju? Udah badan om begini sampai begitu lu ya. Ayo dong, kalau kamu gimana? Tergantung. Ini dia soalnya ada istri lain. Gerakannya mana? Aku udah tahu. Gerakannya mana? Gerakannya dong. Kalau kamu sini. Ya, kamu pembantu di sini. Kamu ya. Iya, sebelum saya gitu saya boleh nanya dulu ke mereka. Iya. Lu berdua begini bukan karena nonton gue kan? Karena mereka juga sama lucunya sama program-program yang ada di sini. Karena mereka ada program baru. Wow. Namanya adalah Satu Pohon Tiga Buah. Hey. Coba kita lihat tayangannya. Coba lihat dia. Sana. Jumlah bunda kita berapa? Dua. Oh salah. Jumlahnya empat. Satu. Dua. Tiga. Senang banget kenalan sama lo, bos. Senang. Sampai ketemu lagi ya. Jalan dulu. Alwi Fahri, oke. Coba lihat. Kalau Om Aldi, Aldi Tahir titik official. Aldi Tahir. Om Aldi, centang biru. Om Aldi mau jadi suami Mami. Ma. Setuju, Mami. Setuju. Satu pohon, tiga buah, tapi rasanya sungguh berbeda-beda. Jadi ini ceritanya gue jadi Aldi Taher gitu. Iya, ini mau ninmanya. Eh, coba ceritain itu gimana sih ceritanya satu pohon tiga sayang, buah? Sayang, ceritain dong, sayang gimana ceritanya? Ceritain Mami. Jadi ternyata Mami ini punya tiga anak dari suami yang berbeda-beda. Sumpah? Ya. Sumpah. Aduh, aku kebagian nggak ya jadi suami? Ini perkenalkan, ini anak pertama aku yang ini. Oh, iya. Aduh. Ini yang kedua nggak hadir lagi keluar kota ya? Ya, ini lagi show. Nah, ini yang... Maaf, ini hari-harinya udah dikubur belum ya? Ini yang ke... Tiga. Ini ceritanya unik yang ketiga ini. Jadi waktu aku hamil, di USG itu dari awal, USG itu menunjukkan dia tuh jenis kelamin perempuan. Oh. Sampai 7 bulan itu masih perempuan juga. Terus? Nah akhirnya lahir ya kayak gini. Tapi gak apa-apa Mami, dia udah pinter nyari duitnya. Tapi kalau gitu jangan di USG, kamu modelan begini. Ngapain? Di UGD aja lah. Trailernya aja udah lucu banget nih, ini kapan tayangnya sih? Tayangnya Sabtu besok jam 7.30 malam di Trans TV. Besok dong. Oke, aku gak kemana-mana, aku nonton. Aku karena hari Sabtu Minggu gak ada job, aku nonton. Ayo nonton ya. Aku nonton. Ayo nonton. Kok so gak kemana-mana, izin satu bulan berapa kali lo? Maaf ya. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau cari. Katanya surga itu ada tapak kaki kamu. Mami! Maaf, orang mau marah dikasih musik dangdut. Belum masuk. Ulang kali ya. Enggak, udah. Tadi pas lu ngomong enggak masuk TV. Enggak masuk kamera. Iya, lu enggak masuk TV, lu masuk angin tadi. Nah, luar biasa. Papi ngapain di sini di rumah janda ya? Mam. Kenapa? Ngapain itu? Takut ceritanya. Takut. Papi jangan semena-mena begitu ya. Papi lihat dong, ini janda sebelah sama Mami bodinya apa? Lihat beda tipis. Ini istrinya? Iya. Lah, tadi dia ngajak gue kawin. Waduhnya gimana? Biar kayak acara komedi. Waduh. Apa boleh punya dua, Mami?
Mipin, dua mipin. Papa pilih dia atau Mami? Asal Papi tahu ya, Mami ini rebutan supir-supir truk pick up loh. Mami, Papi nggak pernah pulang. Maukah Mami di madu? Ya udah boleh, asal Papi mau diracun. Aduh gimana sih ini? Jangan kayak gitu dong. Kamu tuh pembohong tahu. Dia tuh bener-bener mau nikahin aku loh. Mau nikahin Mbak? Iya bener. Tapi Mbak mau nggak? Ya mau sih. Bentar. Ini apa sih? Istrinya Raffi. Ini istrinya Raffi, sebentar. Coba, ini kan si manis sebatan. Ini hamper berdua pada ngapain. Ada hantu. Bisa enggak coba gitu? Ah, bisa enggak? Ini matinya ketabrak tukang sayur ya. Enggak usah pakai perkara jalan-jalan doang ya. Yang penting bukan coba. Soal jalannya. Coba. Bayangnya. Coba. Bayangnya coba. Pusik. Coba. Goyangan mama itu luar biasa. Setiap kali mama goyang, supir truk tabrakan beruntung. Dayu bu, udah lebih baik. Lebih baik lagi kayak begini mah tinggalin aja. Makanan. Lapar. Makan apa ya? Banyak banget lagi pilihannya. Aku gak tahu makan apa. Maaf ya. Dari tadi ditungguin aku kemana aja. Maaf Angie, aku telat Angie. Aduh kamu kenapa sih mukanya, lihat maaf. Kamu kebingungan gitu sih mukanya, kenapa sih? What's wrong? What going on? Ada apa? I know. Iya, aku tuh mau konsultasi, A. Hah? Jadinya aku tuh lapar banget, tapi tuh aku males keluar. Aku tinggal sendirian, aku gak bisa masak. Aku harus ngapain? Kamu mau apa sih? Tenang aja. Lihat, ada nasi goreng, ada pizza, ada juga seafood, ada ayam sorry, ayam love you, ayam goreng. Boleh. Ada juga me and you always forever. Kamu mau yang mana? Kamu tinggal pilih aja, semua makanan ini kamu tinggal pilih. Aku bingung, terlalu banyak pilihannya dan aku harus datang ke restoran yang satu-satu, aku gak mau, ya capek. Ya ampun, kamu jangan bingung. Pegangan. Kamu tenang aja kalau kamu mau pesan makanan, gak ribet-ribet. Udah, aku punya aplikasi layanan pengantaran makanan. Ini juga makanannya itu andalan banget untuk kita semua, yaitu GrabFood. Ada aplikasinya. Jadi GrabFood itu super cepat dan juga praktis. Jadi kamu gak perlu ribet-ribet lagi kalau mau pesan-pesan makan. Ini kece banget. Dan yang aku suka, karena aku mager banget ke restoran, aku tinggal pesan aja. Tapi kan kalau aku makannya sendirian kebanyakan, tuh ada minimum ordernya gak? Tenang! Kamu tenang aja. GrabFood punya promo no minder alias no minimum order. Jadi kamu tinggal pesan sendiri bisa diskon tanpa minimum order. Nah kalau kamu banyakan yang pasti diskonnya juga bisa sampai 100 ribu rupiah. Keren banget gak? 100 ribu, ini keren banget. Lagi. Keuntungan GrabFood apa?
keuntungan pakai GrabFood itu banyak banget. Jadi kalau misalnya nih, pokoknya kalau kamu pakai GrabFood itu bisa bikin happy karena banyak diskonnya. Terus juga biaya ongkirnya juga bisa gratis sepuasnya. Tapi jangan lupa ya untuk berlangganan dengan Grab Unlimited. GrabFood yang paket paling lengkap. Kalau gitu aku tinggal pesen GrabFood sekarang juga. Caranya aku belum tahu. Caranya mau gimana? Cium dulu dong. Caranya gampang banget, kamu tinggal buka aplikasi Grab, terus kamu pilih aja layanan GrabFood. Tuh, abis gitu kamu tinggal pilih restoran mana yang kamu mau. Tuh misalnya nih, kamu mau apa? Tuh mau menu ayam. Tuh tinggal ketik aja, pasti langsung muncul. Nah abis itu tinggal pilih promonya. Tuh, ada promo no minder tuh kan, ya kan? No minimum order, pokoknya no minder-minder. Kalau mau pesan buat sendiri juga, kamu bisa juga. Abis itu tinggal pesan. Tinggal pesan tuh. Tinggal dipencet aja. Gampang banget. Ini coba. Nah, ya kan? Ah, iya, ada bell. Ting-ting. Langsung bell-nya. Cepet gak sih? Iya tadi, iya makanya. Tuh, itu udah datang langsung kan? Tuh pesanannya tuh. Tuh, ping-dong. Halo. Selamat malam, Raffi. Makasih ya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Siap. Tulus ya. Hati-hati di jalan. Yaudah, makasih mas ya. Tuh, cepet banget cepet kan. Cepet banget. Jadi kamu gak perlu pusing-pusing lagi, urusan makanan. Udah tenang aja, ada GrabFood no minder-minder. Iya. Kalau begitu, terima kasih GrabFood. Strawberry ya? Iya. Kamu suka anggur? Iya. Kamu suka pisang? Aku suka pisang. Buah. Buah. Kamu nama timnya apa? Nama timnya? Ini pisangnya apa coba pisang? Pisang apa? Pisang apa? Pisangan lama. Jalan dong. Saya pisang simpet. Udah. Pokoknya nilainya sementara. Tukar pak nggak bunyi. Coba bunyi. Lewat. Lewat dari mana gua di sini? Nggak ada apanya. Ya yang ini bisa nih. Itu sama ada ondel-ondelnya juga. Tim buah-buahan. Halo, kamu namanya tim apa? Satu pohon. Tiga buah. Satu pohon, tiga buah. Buah kamu buah apa? Buah ceri. Buah ceri kamu buah apa? Durian. Kamu buah haya deh. Aja ya. Cewek lu. Sekarang akan tebak sementara nilainya. Pak, pisangnya di belatung ini. Mana? Masa bisa belatungnya pisang busuk. Ini nilainya 100. Okay. 100. Ah, kamu warna kuning. Minus 50. Wah, kamu udah. Di mana-mana pisang emang warnanya kuning. Ada warna hijau. Ada sih, Pak. Kuat. Bangun. Aduh, kenapa? Enggak, daripada kurang lu, keluar. Hah? Nilainya. Jangan masak keluar. 100. Pak, ada dia kurang mulu. Kenapa kurang? Tadi Bapak ngurangin 50. Enggak, saya sekarang dari nol. 100, nol. Sekarang tebak dulu nilainya, kalau benar nilainya 100 ya. Oke. Okay. Nol. Bensu. Tebak lagu nih. Bisa kita mulai? Bisa. Mulai. Pak, nah, ini Pak, bentar. Masa dia mau begini duduknya ongkang-ongkang? Bebas dong. Lah, saya mau duduk. Bebas orang kontrakan gue. Pak, tolong Pak ini. Duduk. Ini Nakula Sadewa bisa anteng nggak? Oh.
Bu. Hei, hei. Buat hey. Dulu kan dihilangin nih. Balik. Eh, janda, sabar ya. Ini. Ah, warung. Aku emang gak janda. Untuk tim kamu dulu ya. Lagunya tebak. Oh, nanasnya keluar kok, Pak. Bawel nih, bapak-bapak nih. Ketan, eh, kasih. Biar bawel juga gede. Kita tahu. Apa? Kita. Kita tahu. Keliru. Rut Sahanaya. Namun ku keliru. Apa? Kamu apa? Kamu apa? Kata nenek moyangku. Nenek moyang atau keliru? Nenek moyang atau keliru? Kamu apa nenek moyang? Oh, nenek moyang keliru. Bukan. Lagunya nenek moyang atau keliru? Lagunya, lagu. Eh. Nenek maaf ya, nenek gue enggak lagu-lagu. Ah, berisik ini nenek ini. Bukan ini lagunya. Lagunya. Maksudnya judul. Ini lagunya, judulnya apa? Bukan nenek keliru. Saya digebukin. Ya dia jauh. Jadi keliru ya? Keliru lo. Keliru dia ikutin aja sih. Apa, Pak? Jujur. Keliru. Jujur. 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 Aku tahu kamu enggak pernah bohong. Mau apa? Oke. Jujur. Hei. Ya. Penting, Pak. Lawan. Bisa ya? Enak aja. Ini jujur. Jujur. Keliru. Jujur. Nilainya 100. Bensu. Clear. Apaan sih? Apa itu suara apa? Kayak orang bengek. Jujurlah pada. Itu, nah. Itu lagu lu tuh. Apaan? Itu Raja Pisang. Raja Pisang. Raja Pisang Raja. Beda ini. Beda. Ini hanya 100. Wow. Gak bisa, kita gak terima. Sekarang soal selanjutnya nilai. Rusak lu. Lu rusak. Pak, masa sih? Usir, Pak. Yang rusak lu jadi kalah nih. Lah, kalian mana umpet 3 yang jawabnya salah? Jangan berantem. Maaf ya Bu ya, pengen ngeremes. Soal kedua, kamu dulu yang jawab ya. Oke. Okay. Bensu. Apa? Cinta satu malam. Aku main seribu malam. Jangan. Cinta satu malam. Ya. Cinta mati. Salah itu. Apa? Itu ini. Yang mana? Dengerin, kan ini masih lah, gak kan bisa begitu-begitu di sono. Apa kamu sama gue? Di sono! Iya, itu yang tempat minyak. Rigin! Rigin! Apa jawabannya? Apa jawabannya? Cinta mati! Enggak! Nisa Sabian! Cinta mati gak sih? Lu apa? Pak dia ini ikut-ikutan doang Kak dia, Pak. Ikut-ikutan dari mana? Mau bayar. Kagak ngasih jawabnya. Jawabnya apa? Cinta satu malam, cinta mati. Yang benar nilai 100. Jawabannya. Iya, juga. Bagus. Cinta satu malam. Oke, siap-siap. Ini soal terakhir ya. Hah? Kamu siap gak? Oke. Okay. Soal terakhir. Ini mau meninggal, Pak. Kenapa, Pak? Itu terakhir. Bukan. Soalnya terakhir. Nilainya 1000, ya. Oke. Okay. Siap, Ruben. Siap-siap, Ruben. Bukur.
Nih coba lihat tayangannya. Mana? Tuh. Mana? Tuh, lihat. Tuh. Spesial Trans TV. Ayo. Komedi situasi keluarga terkini. Kalian tuh keterlaluan. Ada ibu yang ceriwis. Di dalam gak cermik. Anak cowok dengan pesona asmara. Adik perempuan yang banyak maunya. Sampai si kecil yang gila sosmed. Komedi spesial Satu Pohon Tiga Buah. Sabtu 16 Juli jam 7:30 malam di Trans TV. Baru lucu banget itu jam 9.30 ya, 19.30 di Trans TV. Judulnya apa Mami, kasih tahu? Satu judulnya pohon. Judulnya Satu Pohon Tiga Buah. Tiga Buah. Jangan lupa nonton ya besok. Belum harus mereka nonton. Hah? Harus nonton. Belum mereka kenapa? 19.30. Beda, 19.45 beda. Itu jamnya. Oke, sampai ketemu nanti di hari Senin ya. Bye. Thank you, bye-bye.